Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadirin wal hadirat jamaah sholat tarweh Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah ini tujuannya adalah lillah, hanya karena Allah. Dan rasanya niat hanya karena Allah ini tidak gampang untuk dilaksanakan. Karena yang lain ini sering mengikuti. Ya karena teman, karena sungkan, ada juga yang karena takut, tapi juga ada karena ingin mendapatkan surga. Tapi intinya adalah lillahi ta'ala. Karena itu di saat niat yang pertama itu kan usolli fardul isya'i arba'a raka'ati mustaqbil qiblati ada amma'muman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu hanya karena Allah. Tetapi tidak dipungkiri ada karena yang lain. Memangnya misalnya karena ingin masuk surga. Ini salah satu keinginan. Kira-kira panjenengan kepingin mlebu swarga napa kepingin mlebu neraka? Kok gak paten sing jawab ngene, kok ragu-ragu ngoten. Wong pertanyaan gampang lho, garek milih swarga apa neraka? Swarga napa neraka? Swarga. Niki jenenge jawabane wong normal niku. Kok ana sing jawab kula kepengin neraka ngono, gak paten normal. Tapi ada lho, Pak. Ada di Indonesia ini seorang artis yang cantik niku kepengin mlebu neraka. Enten apa mboten? Nate krungu. Sopo? Lho, ya dijawab. Aku gak jawab aku. Tapi enten kepengin mlebu neraka. Nauzubillah. Kita niki kepengin mlebu swarga. Salah satu dari apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu adalah surga. Kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok gak ono sing jawab blas. Aku ki mau kepengin supaya awake dhewe niki iso rada gayeng ngoten lho, Pak. Jadi kula ngomong sampean ya melok ngoten, aja dirungokne tok. Sawangane kok gak patek di sapa kula niki. Omong-omongan niki nek gathuk kan enak gitu ya. Mungkin sampean muni Allah nek pun kula mari. Tapi nek dereng mari pun muni, dadi supaya rada gayeng. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah. Ngene lha rada marem kuwi. Apa maksudnya itu? Dan bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nek kula panjenengan sedaya ngibadah niku terus kepengin swarga niku nggih wajar. Napa meneh tingkatane niku kados kula ngeten niki nek kepengin swarga niku wajar. Nek tingkatane niku pun tingkatan tinggi muttaqinnya itu luar biasa. Niku hanya lillah, hanya karena Allah. Swarga niku namung akibat dari bertakwa itu masuk surga. Tapi nek kula panjenengan sedaya ngeten niki mesti njaluke ya Allah Gusti, kula panjenengan lebetaken swarga. Niku njaluke ngoten niku. Nah, jadi disiapkan untuk orang yang muttaqin. Niku surga. Dan kita sering mendengarkan kalimat surga. Kata surga. Surga itu apa sebenarnya?
Surga itu sebenarnya adalah tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia ini. Kula panjenengan sedaya mboten nate ndelok dan tidak pernah didengar penjelasannya riilnya kayak apa di telinga dunia. Sepokoknya kalau panjenengan yakin siyakin yakinnya bahwa surga itu ada dan kita percaya itu, itulah orang mutakin. Maka orang mutakin itu salah satunya adalah percaya dengan adanya surga. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga, Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu ciri orang yang mutakin itu adalah mereka percaya dengan yang ghaib. Yang ghaib itu yang tidak dilihat oleh mata di dunia ini, termasuk surga. Kula panjenengan sedaya niku mboten nate ndelok swarga, tapi karena kita itu adalah orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, wis ndak usah mikir berimankah dengan adanya surga, beriman. Berimankah, percayakah adanya neraka? Percaya. Berimankah adanya alam barzah? Percaya. Bagi orang mutakin ngoten mawon pokoknya, ndak usah dipikir swarga terus kaya apa ya nggone piye terus ngene, ndak usah dipikir ngoten wis, pokoke beriman. Termasuk beriman dengan adanya Allah juga ndak usah dipikir. Allah itu ada apa ndak ada? Kuto sik takon maneh, adanya itu terus berapa Allah itu jumlahnya? Satu. Lah satu itu semanggone nanti tuakone terus tiwas dadi teler kula panjenengan sedaya. Ndak usah, pokoknya Allah itu ada. Ndak usah mikir itu. Kula panjenengan sedaya mikir nyawa sing tengene kandungan kula panjenengan sedaya niki pun susah. Ndak usah mikir tentang yang dalam-dalam. Sebagai orang awam pokoknya percaya bahwa surga itu ada. Di Indonesia ini ada seorang tokoh yang terkemuka. Iku gak patek percaya dengan adanya masa depan surga itu. Ini saya pernah mendengar itu. Kalau enggak salah itu intinya begini. Ada peramal-peramal masa depan. Maksudnya itu para kiai, para ulama itu peramal. Yang mereka itu mempercayai adanya sesuatu yang tidak jelas. Ya surga niku yang dimaksud. Notabenenya mereka itu tidak pernah ke sana. Lah wis aneh to ngeten iki. Wis ndak usah diikuti, pokoknya kula panjenengan sedaya percaya dengan adanya surga. Percaya napa mboten? Nah, nek percaya kula jelasno terusno. Surga itu kata Nabi, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bangunan surga. Niki ada di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ditanya tentang bangunan surga, Nabi menjawab satu bata dari emas. Satu bata dari emas. Jadi bata yang dibangun di dalam surga, kalau untuk rumah, untuk apa, misalnya penghuni surga itu, satu batanya itu adalah dari emas. Artinya materialnya itu dari emas. Surga Pak, kalau panjenengan sedaya materialnya rumah apa Pak? Boto ringan gitu. Riyen itu bata merah sing diobong nih. Nah kata Nabi, dari emas dan satu bata dari perak, dari emas dari perak niku surga nih. Lantainya kasturi yang semerbak harum. Coba lantainya saja itu dari kasturi yang baunya semerbak harum. Lah bau lantai kula panjenengan sedaya niku kan nggih teng klenyit ngoten niku. Tanahnya dari za'faron. Kerikilnya mutiara dan yakut. Ini digawe bangunan tenggene Surabaya dijukuki bocah cilik-cilik niku, Pak. Itu surga. Siapa saja yang masuk di dalamnya senang. Tidak akan ada yang namanya susah. Tenggene swarga niku mboten susah. Sing gampang susah niku ya teng donya niki. Gampang susah. Ya utang akeh susah, ditagih apa maneh. Wes ketemu konco itu podo sambat-sambatan, susah. Tinggal mati bojone susah. Kepingin golek meneh, engko mati meneh susah maneh. Niku dunyo. Tidak mati, orang yang di surga tidak akan mati. Dia akan kekal selama-lamanya. Tidak lapuk. Niki kula panjenengan sedaya teng dunyane kan lapuk. Wasale cilik lahir procot, nangis, kemudian terus TK, SD, SMP, SMA ketok merecet, ganteng, wayu, kemudian S1 wis jek ayu, lalu kemudian bekerja punya anak, mulai lapuk, Pak. Gitu. Sampeyan delok, kula riyen rikala kula teng mriki wo kenceng ganteng, Pak.
gagah. Saat ini sudah mulai keriput, Pak. Kula dan merasakan sendiri itu. Kena kipas angin sudah mulai masuk angin terus. Dulu tidak. Tidak pernah lapuk. Kemudian pakaiannya pun juga tidak pernah lapuk. Tidak pernah berubah mukanya. Tenggene swarga, sapa enggak kepengin? Tenggene swarga niku tidak pernah berubah mukanya. Teng riki niki teng donya niku gampang berubah. Pak Mujianto ketemu kula niku wau lho pun pangkling. Pangkling kula. Kok gak koyok mbiyen? Lho pancene teng donya, Pak. 20 tahun yang akan datang nanti kita ketemu lagi ya malah pangkling panjenengan. Wis kempot, suarane gak kenceng. Terus delok niku improto iki sapa iki? Sampeyan niku sinten? Ya kula niki lah Pak Mujianto. Masya Allah, Pak Mujianto riyen nika. Nggih, kula kok pangkling. Nggih padha pangklinge. Donya Pak niku. Sudah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam kitab Tambiul Ghafilin. Artinya ngeten. Sesungguhnya di dalam surga ada pohon besar sehingga seseorang yang berkendaraan dapat berjalan di bawah naungan pohon besar itu selama 100 tahun tidak putus naungannya. Coba iso mbayangne sampean 100 tahun berjalan di bawah pohon surga yang rindang itu tidak akan putus sik nang isore pohon nae. Itu kan luar biasa, Pak. Makanya terus niki digalih ngoten dipikir wis gak akan percaya nanti kalau gak orang mutakin. Tidak akan percaya kalau bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Ya saya yakin itu. Tidak akan percaya. Sudah sering saya mendengar orang-orang seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi tidak akan kemput sampai 100 tahun. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah disebutkan begini. Nggih, panjenengan mirengaken. Nggih nek pun mantun panjenengan muni Allah sing rada serempak iki surga ben padha mlebu swarga mungkin. Amin. Wa zillim mamtud. Allah. Calon-calon penghuni surga. Apa kata Allah? Dan naungannya yang terbentang sangat luas. Jadi naungan pohon yang ada di surga itu terbentang sangat luas. Sudah luar biasa. Ya. Di dalam surga kesenangannya tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Niki dalam kitab Tambiul Ghafilin. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati atau perasaan manusia. Lah dene kula crito ngeten niki ya crito kemampuan akal. Wis kira-kira ngoten niku saking hebatnya surga itu, saking nikmatnya surga itu gambarane kados ngoten niku. Sejatine itu lebih daripada itu semuanya. Nah, karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Sajdah. Saya bacakan lagi nanti dilihat ya. Surat As-Sajdah ayat 17. Ben kula panjenengan sedaya niki ngibadah niku marem, seneng, semangat arepe entuk swarga sing kaya ngene hebati. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duh, saking senenge ngrungokne swarga sampai lali ya. Munine Allah. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi gak ono sing iso menjelaskan kaya apa nih guys, saking nikmati, saking luar biasanya. Bon, sesungguhnya di dalam surga ada bidadari yang dijadikan dari empat macam. Bidadari yang dijadikan dari empat macam. Yaitu apa? Misik, kemudian ambar, kafur, dan za'faron.
nek kula panjenengan sedaya lan sak ayu-ayune wong sak donya niki di dalam Al-Qur'an disebutkan dibuat dari tanah lumpur, tanah liat. Ini dari misik, ambar, kafur dan za'faron. Semua itu dari jenis minyak wangi. Lah nek enek menungso lho bakale mawon niku dari minyak wangi sing wangi-wangi terus kaya apa kira-kira. Gitu loh, kan gak bisa dibayangkan pak. Sedang tanahnya dicampur dengan air hidup bernyawa, dan setelah dijadikan maka semua bidadari asik kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang diberi bidadari tadi itu. Panjenengan sedang dikasih semua, mereka asik dengan panjenengan pak. Ya Allah, wih luar biasa nih pak. Kemudian andaikan ia berludah dalam laut, ini loh pak. Andaikan mereka berludah dalam laut, tentu menjadi tawar airnya. Air laut yang asin kok diidoni bidadari menjadi tawar kados air zam-zam. Koyo apa wonge pak nih? Mangkane ayo tong ibadah sing nemen nih pak. Mangkane kan tiang niku nek pun meninggal bagi orang muslim niku ndang gage cepet ndang dimakamno. Aja suwe-suwe soalnya wis ndang ketemu bidadari. Kaya ngene iki pak bidadarinya. Engko nek terus ditunda-tunda sampai sewengi rombeng ini susah sing mati iki. Yo apa arek-arek gak padha ngerti aku wis dipapak bidadari dadak. Gak ndang diterus-terusno. Malah ditangisi digandoli ya Allah, ngribet-ngribeti gitu lho pak. Nah, tercantum di lehernya, siapa yang ingin menjadi istri seperti aku, maka hendaklah taat kepada Tuhanku. Ya bertakwa itu pak maksudnya. Wih luar biasa. Nah bumi surga dari perak, niki bumi surga. Tanahnya dari misik. Kemudian urat-urat pohonnya dari perak. Sedang dahannya dari mutiara dan zabarjat. Sedang daun dan buahnya di bawah itu. Maka siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dan duduk pun juga dengan tidak sukar. Jadi pohon itu ada buahnya, yang buahnya pohon itu dipetik dengan berdiri gampang, dengan duduk bergampang, dengan berbaring gampang. Nek teng donya kan mboten. Nek wis dhuwur ngoten bingung ta nggih. Engko arepe munggah tibake nlebok malahan. Pakai napa niku pak? Nah niki terus padha rukut pecah utawa gentere niku iso nibani anake iso semaput. Wah bahaya niku. Nah itulah yang terjadi dan ini tergambar dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 14. Enggak usah saya sebutkan. Saya teruskan sedikit lagi. Keperkasaan ahli surga. Niki pak monggo di kula ulangi malih. Keperkasaan ahli surga bagaikan orang umur 33 tahun seusia Nabi Isa. Jadi wong ini kuwi nom-nom tok. Jadi wong sing tuwa-tuwa kados kula ngeten pun tuwa kan pun meh 60 enggak ada. Usianya itu 33 tahun. Jadi seusia itu kan gagah pak. Gagah. Ana sing umur 60 kan ya wis masuk angin terus. Umur 33 tahun ini gagah-gagah wong. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi podo mawon. Sedang tingginya 60 hasta atau zirok. Lalu lebar dadanya manusia itu 30 zirok. Nek cara meteran Surabaya tinggine 20 meter mal 10 meter pak. Pun jenengan bayang noni wong sak monuki kira-kira kaya apa pak. Beh nek pomo brengosen brengose sak piro, jenggote sak piro, nah terus untune sak piro, terus panjenengan urut sak piro, sak piro, sak piro. Wong 20 meter. Subhanallah. Setinggi Nabi Adam alaihissalam. Berarti Nabi Adam riyen niku tingginya 20 meter. Makanya di saat Nabi Adam itu dipisah dengan istrinya yang satu di Timur Tengah, yang satunya di India, yang satu di Arab, yang satu di India, tidak bingung pak, nyebrang lautan niku ge enteng mawon wong 20 meter, pak. Lah nek kula panjenengan ge kelelep gitu. Enggak usah neng gone laut kali njagir ge kelelep sampean. Nah, kemudian bersih gitu wong niku bersih, gak ono sing kumus-kumus penghuni surga. Halus, tangane halus, kabeh halus, masyaallah. Wis ngibadah sing akeh. Terus teng rika tenggene surga, kranten tenggene donya niki pun dipun kok mati.
keranten tenggene donya niku pun disunahkan untuk memelihara jenggot, brengos. Tenggene surga tidak ada orang yang berjenggot. Kabeh niku halus kabeh. Wis nek dibayangno kaya apa wis gak iso niku pun. Bola matanya indah, memakai 70 macam perhiasan yang berubah warnanya tiap-tiap jam. Jadi setiap-tiap jam itu berubah. Ibu-ibu sing seneng gawe perhiasan ndak usah khawatir, gak usah nginang-ngine. Wis somben 70 perhiasan yang setiap jam berubah. 70 macam warna. Maka suami dapat melihat mukanya di muka istrinya. Demikian juga sebaliknya. Jadi suami bisa melihat apa namanya istrinya, yaitu di muka suaminya, dan demikian sebaliknya. Wis itu luar biasa. Kemudian seorang ahli surga diberi kekuatan 100 orang yang makan di dunia ini. Loh, kekuatannya 100 wong, Pak. Bon, niki sing paling top niki, Pak. Kula waca niki. Mungkin dilihat dalam kitab niku. Dan diberikan kekuatan jima niku 100 kali. Ngertos jima jenengan? Wis cilik-cilik lak gak ngerti niku. Sing ngerti sing wis tua-tua niki, ya Allah. Jima 100 kali. Hajatnya orang ahli surga berupa keringat yang berbau harum bagaikan kasturi. Ya Allah, keringet tok niku, Pak. Ambune kaya minyak kasturi wangi ngoten tuh swarga niku. Lah nek panjenengan diberikan kekuatan kados nika makannya saja wah 100 kali orang. Jadi mau makan soto biasanya sak mangkok 100 mangkok melasuk, Pak. Jima itu satu hari satu kali jenengan ping 100 niku lho saged. Wis monggo ngibadah posone zikire wis kabeh lah pokoke monggo. Wis niku mangkin secara otomatis Allah akan memberikannya. Bon, saya hanya membacakan penjelasan ini ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Niki senes karangan kula. Kula mboten ngarang. Artinya kula namung maca dateng kitab niku penjelasane ngoten niku. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya terus semangat. Semangat panggih. Semangat beribadah terus dan sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalimatnya la ilaha illallah. Tek swarga. Beres menan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.